Okay, so hari ni aku nak buat satu video, video review lah. Tadi kita unboxing untuk video yang previousnya. So sekarang kita nak buat review one by one untuk barang yang kita beli semasa PKP ni lah, okay. So barang yang beli ni adalah internal indoor antenna. Yang ni khas untuk TV, digital TV. TV kalau korang tengok spek dia, dia tulis tu DBTV, okay. So kalau korang nak tengok sekarang, sekarang kan tak ada yang free, yang UHF-nya TV kan. So yang ni dia buat satu yang digital punya, tapi TV korang kena ada DBTV punya spek lah. Kalau tak ada, you all kena beli macam satu Android box tu. Bukan Android box lah, satu box yang boleh support DBTV, cocok dekat TV, okay. So basically ni brand Vison. Tengok review kat Shopee ni, review yang bagus. Ni mahal sikit sebab wayar dia panjang 5 meter. Okay, actually rumah kita orang ni dah boleh masuk pakai centralized antena. Cumanya centralized antena ni kadang-kadang ramai yang kongsi eh. Kita orang punya tempat ni adalah high dense, sedikit high dense. So bila kongsi tu, digital receiver tu macam dia sekat-sekat. So basically macam tak best. So kita pakai yang individual punya lah. Okay, nak tengok dia punya, kita buka sikit. So kotak dia macam ni je lah eh. So kalau korang nak beli produk ni, boleh tengok link kat bawah. Nanti aku sediakan link kat bawah. So dalam ni ada satu manual book. Manual ni tak payah baca kot, mungkin boleh baca. So benda ni agak berat juga eh. And then ni wire lah. So hopefully aku expect benda ni boleh memuaskan lah. So yang ni dia ada USB. USB ni untuk power dia. So kalau TV korang ada USB, boleh cucuk terus kat belakang. And then terus pasang USB tu lah, okay. Okay eh, so kat sini kalau korang tengok, ni dia punya manual guide dia. Okay, kat sini dia ada cara-cara nak pasang untuk yang non-digital TV lah. Macam aku cakap tadi, macam TV aku sekarang dah digital TV. So USB port ni terus direct terus ke TV. So yang tak ada, you all kena beli STB with USB power port. So maknanya yang power receiver ni, digital receiver, you all kena ada yang tu, baru boleh masuk yang ni. Okay, jom kita try. Okay guys, so yang ni adalah setup yang aku dah buat. Alright, kita skip je lah setup eh. So yang ni dia punya power dia untuk mungkin power up dia punya receiver yang antena tu. Okay, sorry berabuk sikit guys eh. Dalam ni memang tak pernah buka lah. Alright, so yang ni connection antara ini adalah daripada TV, ini adalah daripada yang antena tadilah. Okay, male and female joint. Okay, so kalau TV korang macam TV aku ni, setting dia dekat TV cabinet. So kena tarik panjang sikit. Korang kena beli satu wire male and female. So maknanya hujung ke hujung lah, sebab nanti dia akan boleh connect kat TV. Okay, so ni USB. So kena cari satu macam tak pakai punya charger, kena connect USB dia sebab dia memerlukan power sikit lah. Alright, so aku punya setting masuk bawah ni. And then cera. Sampai dah dekat sini, make sure dia dekat dengan outside lah, dekat kat luar. Okay, kalau you orang tengok situ, aku just gantung je dulu. Okay, daripada sini nampak wire-wire sikit. Okay, gantung. So nanti aku set up balik bagi cantik lah. Okay, jangan letak kat dalam. Boleh letak kat dalam, mungkin nanti signal dia tak kuat. Okay, sekarang aku nak tunjuk korang macam mana nak setting untuk digital TV punya channel ni. Alright, senang je, tak susah. Okay, TV ni TV LG 2015. So agak outdated. Kalau tengok remote dia pun memang dah lama dah, nak dekat 10 tahun. Eh sorry, 2015, 5 tahun eh. So terus pergi program. And then dah pergi program, kita pergi tuning. Program tuning. Okay, kita terus pergi auto tuning lah. Okay, macam aku cakap tadi, TV ni dia ada spek digital TV, DBTV. So kalau korang yang TV yang tak ada spek digital TV tu, korang boleh beli satu box untuk digital TV receiver and then connect dekat antena ni lah, macam tadi aku dah explain. Okay, and then kita select digital TV only search. So kita terus start lah. Okay, start ni dia auto eh, terus auto sahaja start. Okay, tak lama, rasa dalam beberapa saat je lah. Kita expect ada free 15 channel TV untuk free view. Tengok berapa dia boleh dapat daripada antena ni. Hmm,
mungkin dalam 1 minit kot, kurang 1 minit kot. Okay, dia dah dapat 7 channel, 6 channel radio, 7 channel TV, 6 channel. Okay, so sekarang dia dah 15 eh. So maknanya dia dah full channel dapat daripada receiver antena yang kita baru beli ni lah. Okay, 15 ni macam MC cakap memang ada 15 channel free view. So alhamdulillah dah dapat 15. Jom kita tengok HD tak HD. Alright, so ni TV 1. Wah, memang clear lah. Cuma TV ni tak 4K eh. Kalau 4K mungkin lagi okey kot. Cumanya, alright, cuma Malaysia tak tahulah dia dah boleh sampai tahap level 4K ke ataupun masih Full HD 1080. Okay, ni TV 2. Okay, TV 3. Wah, TV 3 memang clear gila. Memang sharp gambar eh. Kalau TV spek baru mungkin lagi power lah. Ni drama sangat. Tadi CJ Workshop, CJ Workshop lagi. Okay, ni NTV7, CJ Workshop juga. TV8, TV9, TV OK. Ni TV apa tak pernah dengar. And then ini RTM HD Sport eh. Wah, wow, tengok RTM pun dah HD dah sekarang. Maju sekarang Malaysia eh. Ni Al Hijrah, Go Shop. No, Go Shop pun dia dah letak preview ni. Bagus betul. And then ada Bernama TV. Ni perutusan tadilah. Ni Best TV. Best ni berita RTM kot. Okay, kalau perasan atas tu, dia tulis ya, situ. Kalau perasan eh. Okay, kejap. Okay, kalau perasan. Itu dia tulis situ nampak. Okay, DTV. Maknanya ni semua adalah channel yang daripada digital TV punya ni receiver. Okay, so ini adalah radio lah. Boleh dengar radio-radio free dekat sini. Yang macam era apa semua tak adalah. Ini radio-radio yang mungkin bergabung dengan MC-MC. Minal FM, IFM, Klasik FM. Sepatutnya dia ada tadi, patutnya dia ada satu. Boleh cakap. Ni radio klasik. Dia ada macam ni lah. Dia punya ni eh. Okay, so all the best. Harap korang tak bosan sangat kat rumah. Kalau tengok Netflix je memang bosan lah. Tak bosan pun sebenarnya tengok Netflix. Mungkin korang tiba-tiba rasa nak tengok yang ada iklan, nak tengok TV ni. So nak, mungkin nak dengar PM ada bagi peruntusan ke apa kan. So kita boleh terus buka dekat TV biasa ni lah. Okay, harga tak mahal, RM28 tak silap. Mahal sikit sebab ada 5 meter lah dia punya ni. So basically kalau TV macam ni, okay, korang boleh terus direct je sebenarnya. Direct je sebenarnya nak root out untuk daripada belakang TV kabinet ni. Cumanya aku kena root kat bawah tu lah eh. Nampak wajah sikit. Nanti aku adjust sikit lah. Sebab TV kabinet ni dia internal punya wiring. So dah ada female dengan male punya connection tu. Just pakai sahaja. Okay, so all the best. Thumbs up untuk seller.